Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Masih suasana puasa nih 2022. Ini posisi udah di Jakarta. Kemarin lumayan lemes perjalanan naik motor dari Cianjur Jakarta. Ini lagi apa? Masih makan apa? Ikan nila merah ya. Dulu saya bawa dari Cianjur. Bawain nanti buat dimasak, cuman bagian dipelihara ya teman-teman. Malah sekarang jadi banyak banget ini. Cuman tempatnya terbatas karena ini di dalam rumah. Ini ternyata kemarin anakannya banyak nih teman-teman, overpopulasi. Ini kayaknya mudah ya dipelihara dan di segala tempat kayaknya apa mudah hidup lah ini. Udah berkembang biak. Kalau di Egypt, kalau nggak salah ini asalnya kan kalau nila ini dari Afrika ya, namanya tilapia loh, sama dari sungai Nil ya banyakan. Ini udah dikembang biakkan. Ini varietasnya yang tahu yang dari orang Cianjur, kayaknya bisa gede-gede teman-teman tuh tangan saya. Oke ya, bisa kok ngurut ya. Tuh ini kayaknya ini saya ini. Sama telapak tangan saya aja sama ini besar banget, bisa kayaknya bisa nyampe seperempat kiloan ya, sampai setengah kiloan kalau dia maksimal. Ini karena cuma di dalam rumah sih. Nih teman-teman kalau ada yang minat, bibitnya banyak tuh teman-teman. Ini kayaknya super nih, jumbo nih. Nah, ini galur murni kalau ini dia kawin inbreed satu family. Nah, nila merah ini saya bawa kayaknya kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu lah, masih tersisa. Sering dimasak ini teman-teman, enak ya kalau nila digoreng juga garing. Nah ini teman-teman, ini kayaknya kualitasnya ini deh, nilainya super lah, ini tahan ya di tempat kayak gini. Ukurannya bisa sampai setengah kiloan ini. Tuh bibitnya teman-teman. Nah, ini sambil nunggu buka nanti. Oke teman-teman, ini cerita dikit tentang ikan nila yang saya bawa dari Cianjur. Sekarang udah berkembang biak di Jakarta, cuman ini posisi di dalam rumah ya ini ya liarannya. Oh, buat teman-teman nanti yang minat liara bisa kontak saya. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya Agung. Ya, sama ya teman-teman. Saya ini tambahan. Kalau kayak liara ayam, kalau tempatnya terbatas, ya akibatnya kayak gini. Kalau udah banyak overpopulasi. Overpopulasi itu bisa dikonsumsi, bisa dikembangbiakan, cuman di terbatas ya, hanya dikonsumsi. Ini udah banyak. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya Agung dari Cianjur. Oke, dari kota wisata Cibubur Bogor ya. Atur nuwun.